masuk rumah tangga, wah masuk aja sih parah kan. Kakak saya. Ibu apa sih dia masuk depan itu kamar. Kalian mau masuk kamar dia mungkin ambil barang. Eh dia ambil apa lagi saya lalu naik nih. Saya sama kata sampai lantai dua orang kita kumpul ada 30 orang. Saya benar lari bertanda saya ikuti. Bertanda saya nih berpikir. Rupanya itu udah masuk air, wah masuk air. Nah guys, ini dia tadi sedikit penerangan oleh ibu yang menjual kolak lah, menjual bubur. So ini dia belakang saya ialah tapak kepada kapal sangkut. Okey, lebih dalam beberapa kilometer daripada laut dan datang ke sampai ke darat sini dan disangkut kat rumah ni, dan kerajaan dah beri rumah ni untuk as a monument nilah. So inilah dia keadaan rumah dia. Dan itu kejap saya datang sana. Kapal apa bodoh kelebihan ni dia apa ke dia apa pun dalam ukuran dia apa ke dalamnya tak ada papan tak ada papan ini pergi ni apa
So this one lah dia punya kapal ni. Dia memang tersangkut. Setelah berpusing buat satu pusingan about 360 degree. Not 360 lah, satu pusaran lah daripada laut pergi ke bandar patah balik. So ni ada kapalnya. Okay, so now dia dah buat macam ni. So kita briefing kat bawah tu tadi. So this is the place. So, kena ada sedikit tentang penerangan dan juga keadaan masa tu lah. Okay, disertakan dengan soalan-soalan yang krik-krik. Okay, daripada grup dia punya orang. Alright, so datang, wajib datang sini. Bye-bye.